tapi Jimmy, kali ini pasukan Nova SQR pertama kali kita dapat lihatkan setelah dua pusing yang dimainkan mereka yang akan mulakan pertarungan terlebih dahulu. Ya, betul. Solky akan terjatuh tadi. Sinister cuba untuk mendapatkan play BTR yang sedang melakukan rotasi. Lupsi. Oh, sayang sekali untuk Lupsi. Tembakan headshot daripada Sinister dibantu oleh RxJ dekat situ. Mengeluarkan satu player untuk pasukan BTR. Entah kenapa BTR untuk kebelakangan ini. Mereka seperti hilang taring. Mungkin saya tak pasti. Saya tak rasa mereka adalah jenis pasukan yang mudah untuk hilang semangat. Tidak. Mereka adalah satu pasukan yang sentiasa dalam mental mereka. Kita adalah juara. Kita adalah juara. Kita adalah alien. Kita sangat-sangat berbeza dengan play-play yang lain. Tetapi dua kali berturut-turutlah dari segi rotasi mereka dihalang oleh pasukan yang pasukan musuh mereka. Macam tu saja mereka dihalang untuk kali ini. Tapi lihatkan pula daripada Dante. Dekat Iwan. Satu kill telah pun diperoleh oleh pasukan mereka. Sinister. Saya rasa Cam ni memang takkan ubah. Dia duduk kat bawah. Saya tak tahu dia letak kat mana. Atas katil ke sebenarnya ni? Cam ni. Sinister ni saya agak pelik juga. Dia punya Cam ni macam bawah. Kalau tak atas katil. Okey dah. Jalan lah. Kalau dia buat live stream ke. Saya rasa mungkin dia letak kat atas katil. Tapi kalau kita lihatkan dengan situasi permainan ni dilakukan ataupun tempat yang dia bermain tu. Nampak sangat yang dia betul-betul berusaha. So tadi dia sangat-sangat berusaha. Mereka dah dapatkan 10 weekend yang terakhir. Hanya mampu untuk melihatkan sajalah jika mereka layak ataupun tidak. Tetapi pasukan Zeus, mereka telah pun masuk ke dalam perut pasukan ESL kali ini. Abrupt Slayer. Pasukan tersebut masih lagi tidak akan mendahkan posisi mereka. Masih lagi tidak akan bergerak di mana pasukan Zeus eSport. Mereka mungkin tak perasan. Tapi itulah dia, Joker telah pun melepaskan tembakan terlebih dahulu. Cuba untuk dapatkan satu knockdown. Joker dengan Scar L. Sekarang ini dia telah pun tersekat di pertengahan. Tiga pemain pasukan Zeus sedang berada di kawasan tersebut. Di dalam rumahan ini. Joker masih lagi belum dicari. Tapi itulah dia, Abelie akan berjaya terdapatkan knockdown tersebut. Dia akan mula untuk keluar saja terlebih dahulu untuk mendapatkan kill. Tapi daripada bagian belakang Heaven. Dia akan mula untuk bangun dan kedudukannya telah pun dikenal pasti. Ada tembakan daripada bagian atas bumbung. Dan sekarang ini Heaven nyawanya 50% saja. Nah, tapi kita lihat dekat sini IC cantik pergerakan yang dilakukan oleh IC. Cuma dia sedikit terlewat dekat situ. So satu lawan satu antara IC dan juga Heaven X. Dia usahakan dihabiskan di satu kawasan yang berbeza. IC hampir-hampir mendapatkan player dekat depan dia. Tapi itulah dia spray down yang sedikit awal. Tapi itulah dia Heaven akan kena juga di tangan Abelly. Ada trade mengetrade berlaku antara Abrupt Slays dan juga pasukan Zeus. Tak pasti lagi siapa yang akan tersingkir. Tapi kita lihat sekarang ini Abrupt Slays yang berhasil cemerlang di dua round yang pertama. Mereka dalam keadaan yang berbahaya. Dengan kelumpuhan dua orang player mereka yang sangat-sangat berharga dekat situ. Berbaki Leon dan juga Chari yang sedikit berjauhan. Ya, Footballist dan juga Kunina Power juga sedang mengalami satu kesukaran di antara satu sama lain. Di mana bom tangan tersebut telah pun menjatuhkan salah seorang pemain berusukan Konina Power di bahagian bawah kita. Dan White terus dihabiskan. Tapi IC di dalam pemandangan utama kita sekarang ini. Mereka masih lagi berbaki dengan keempat-empat pemain. Tapi untuk Abrupt Slayer sebenarnya mereka dalam keadaan yang bermasalah. Dua pemain telah pun jatuh. Chari dan juga Leon. Mereka akan cuba untuk melakukan rotasi yang begitu jauh sekali. Tapi Bigetron akan masuk dari bahagian kanan. Jika mereka lihat perkara ini berlaku, mungkin dia boleh mendapatkan knockdown tersebut. Microboy dan Zaxi telah pun bersedia. Leon, dia akan mengambil bagi tersebut. Cuba untuk melarikan diri. Tapi Yol, dia dapatkan satu knockdown. Dan itulah dia. Tembakan dia betul baik. Microboy, dia akan dapat satu knockdown terlebih dahulu. Tinggal hanya Leon bersorangan saja yang hidup. Tetapi mereka tidak akan tamak. Satu kill. Dah cukup terlebih dahulu. Ya, Abrupt Slayers. Tiga orang rata macam tu sahaja meninggalkan seorang player untuk pasukan mereka. Sangat-sangat malang untuk pasukan Abrupt Slayers. Dua round yang sangat baik mereka tunjukkan, especially dekat map Erangle. Mereka dapatkan 13 kill di tempat yang kedua. Renalri akan menjatuhkan GZ. Arrowwolf masih lagi ada dalam permainan kita. Walaupun di awal permainan dua orang player mereka dibunuh. Navi akan diberikan tekanan pada waktu ini. Salah satu player nyawa rendah. Tapi Yunsu akan mendapatkan D2E di satu kawasan yang berbeza. Poem mereka tak boleh terlalu agresif dekat situ. Tixi akan menjatuhkan 33 Savan. Revival perlu untuk dilakukan oleh 4AM. Agak terburu-buru sebenarnya 4AM untuk pergi ke penghadapan tadi kita lihat. Ya, betul-betul disebabkan sekarang ni. Si Tixi sedang berada di tempat yang lebih tinggi dan dia boleh melihatkan segala-galanya. 4AM, kedudukan mereka masih lagi tak selamat. Mereka sedang berada di tempat yang boleh dikatakan main point untuk kebanyakan pasukan. Melompatkan tembakan terhadap pasukan mereka. Zinhe, dia akan cuba juga untuk memberikan sakan dan desakan terhadap pasukan musuh mereka. Mereka meninggalkan Zinhe, tapi adakah Zinhe akan mampu untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin? Sekarang ini kelihatan seperti Zinhe telah pun menjalankan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin. Dia berjaya untuk berdesak pemain-pemain daripada pasukan Navi untuk ke bahagian belakang. Tapi Tixi, ada red dot daripada tadi je bang. Sangat-sangat sedih. Ya, betul. Tapi kita lihat inilah pertarungan yang berlaku di bahagian luar circle. Maka ianya disadvantage untuk kedua-dua pasukan. Especially telah pun datang third party dekat situ, iaitu Secret Gene.
ataupun sedia ada dekat dalam circle yang berikutnya. Old Boy akan menggunakan medkit terlebih dahulu. Dia ada 5 first aid circle yang ketiga. Kalau kita lihat untuk PMGC main circle dia memang sedikit laju kalau dibandingkan dengan circle-circle biasa. Ini adalah satu perkara yang agak menarik sebenarnya, sebab bila circle laju bermakna pertarungan tersebut akan sentiasa berlaku daripada awal sehinggalah ke penghujung perlawanan. Lufa akan mendapatkan satu knockdown tapi low pasif. Dua mendapatkan Lufa. Sekarang ini baik sekali daripada sini. Dia akan menjatuhkan dua orang player dengan sangat laju. Cuba untuk mendapatkan ketiga. Dapat dekat situ. Navi boleh diratakan. Kita lihat adakah Navi akan terkuasai langsung. Mekyu terperangkap dekat sini. Mekyu diberikan tekanan. Rata. Let's go Navi telah pun diratakan begitu saja. Tapi 4M sekarang telah pun berjaya untuk mengumpulkan 5 poin untuk pasukan mereka footballis. Setelah berlawan dengan Kunina Power, mereka akan berlawan dengan pasukan Blue Beast pula kali ini. Lufa nyawa itu sedikit tetapi Soul K dia telah pun melihatkan perkara ini berlaku di bahagian hadapannya. Dia dengar bunyi tambah kaki, tembakan lambang saya dilepaskan ke bahagian depan. Dia cuba untuk mendapatkan pemain lawan tersebut. Soul K bersorangan saja sekarang ini akan bergerak ke kawasan hadapan. Tapi sekarang ini bantuan akan tiba daripada bahagian belakang. Ketiga-tiganya telah pun bersedia. Lufa dia ada 2 first aid kit tetapi dia nampak di bahagian dalam tersebut. Dia nampak seorang pemain yang tenang berpusing-pusing mencari di manakah keberadaan pihak mereka. Tapi Lufa dia tetap tenang Sultan. Ya betul, dia kena tenang sebab Aito-chan akan membantu dia daripada belakang. Andai kata Lufa dipush, Aito-chan boleh tembak daripada bahagian belakang. Ini adalah satu benda yang sebenarnya semua orang kena belajar. Kalau ada dua orang, satu letak depan, satu belakang sedikit, supaya apa-apa kalau si Lufa ni kena push ke dan sebagainya, yang belakang tu boleh nampak. Cuma sekarang ni apa yang jadi masalah adalah circle mereka tak ada. So Blue Beast mungkin akan terkeluar sekali lagi dengan kosong mata saja untuk round yang ketiga ini, Amy. Yap, Kunina Power mereka telah pun memilih untuk terus bergerak terlebih dahulu. Tapi salah satu kenderaan yang dinaiki telah pun mula untuk berasap. Itu bukannya benda yang baik untuk pasukan mereka. Cuma ada dua kenderaan lebih baik daripada satu kenderaan diguna pakai. Dan sekarang ini footballis mereka kehilangan seorang pemain sementara tadi cuba bergerak masuk ke bahagian belatan. Dan Soul Case sebenarnya pemain yang telah pun dijatuhkan tadi, Blue Beast, ditinggalkan di bahagian belakang. Dan ini merupakan belatan yang keempat, masih lagi tidak begitu menyakitkan. Tetapi ini Mirama bang, kalau tak ada kenderaan, zon yang kelima pastinya mereka akan bukan setakat berputih mata saja, malahan mungkin mati katak di kawasan zon biru saja. Oh, malang sekali untuk pasukan Kunina Power sekarang ini. Ini adalah kenderaan yang mereka ada. Dua kenderaan, dua-duanya telah pun dihancurkan. Lufa akan jatuh di tangan play zone. Dan satu saya lagi play tinggal untuk pasukan Blue Beast. Tak pastikah apakah yang akan terjadi kepada pasukan mereka. Masih lagi ada 15 pasukan pada waktu ini. Dan satu-satunya pasukan yang terkeluar adalah Navi yang beraksi cemerlang di dua round yang pertama. Tempat yang ketiga dan juga Chicken Dinner untuk Navi. Tapi kali ini too soon di tangan 4M. So kita kena berterima kasih juga partially kepada 4M atas penyingkiran tersebut. So akan dilihat Kengzo tembakan yang baik. Walaupun begitu laju sekali dia switch seat tadi, tapi still dia akan jatuh juga sekarang ini. Tapi Cosmos nyawa lah sih, dia dapatkan juga knockdown tersebut. Dan Blue Beast dikeluarkan terlebih dahulu di tempat yang ke-15. Sekarang ini pasukan TSG mereka akan cuba untuk menghimpit pemain-pemain dan pasukan 4AM. Tinggal Hasaki bersorangan saja, nyawanya lasit. Dan sekarang ini pasukan 4AM mungkin mereka yang akan mengalami kerataan mereka, disebabkan sekarang ini mereka cuba untuk melanggar pasukan TSG. Tapi Abrupt Slayer juga telah pun disingkirkan di tangan pasukan Bigtron bersama-sama dengan mungkin footballist mungkin. Tetapi di kawasan ini masih lagi belum tamat pertempuran di antara pasukan TSG, pasukan 4AM. Dan sekarang ini datang pula pasukan footballist di mana Cosmos di bahagian dalam pondok tersebut. Dia akan cuba untuk lihat terlebih dahulu. Asaki masih lagi berbaki di luar belakang, tapi tembakan begitu baik sekali. Berau dia berapa ke atas. Kenzo cuba untuk berikan satu knockdown. Dia dapat satu knockdown. Dia cuba untuk melihat yang kedua, dan dia akan dapatkan kedua-duanya mungkin. Tapi Asaki daripada jauh, dia cuba untuk mengganggu. Nyawa Kenzo lasit, tapi still selamat. Ya, sayang sekali untuk Hasaki, hampir-hampir mendapatkan salah satu knockdown terhadap pasukan TSG. Revival akan dilakukan tapi inilah circle yang sangat-sangat sakit. GZ, nasib baik circle tak berapa jauh dekat situ, semua akan dibaling. Kalau sempat untuk masuk, dia boleh dapatkan player tersebut. Hasaki akan ditekan sekarang ini oleh Kengzo dengan sangat-sangat hebat. Memang tak boleh buat apa, nyawa dia dah rendah dekat situ. Yep, tembakan dilepaskan. Bye-bye. Hasaki akan gone sama ada di tangan play zone ataupun di tangan Kengzo. Yep, memang tak boleh buat apa dekat situ. Tapi still 4M satu percubaannya agak mantap dekat situ. BTR masih lagi hidup. Inilah peluang untuk BTR sekali lagi diberikan peluang untuk menjarakkan poin mereka sekali lagi terhadap pasukan 4M. Ya betul tu 4M. Tadi mereka di tempat ke-16, kali ini mereka di tempat yang ke-11. Tapi itulah dia, Nova SQM berjaya untuk dapatkan satu knockdown terhadap pasukan Loops di kawasan yang berbeza. Oda akan dapatkan satu kedua kill mungkin. Tapi Loops Esport telah diratakan oleh pasukan Nova XQF. Itu bermakna sekarang ini kiri dan kanan mereka melihatkan segala-galanya, dan mereka berjaya untuk mendapatkan beberapa kill terhadap pasukan-pasukan tersebut. Tapi untuk TSG, Secret Gene, Cosmos, dia dah tak ada helmet. Dan vest dia pula sekarang ini hanya tinggal tali je. Ya betul, hanya tinggal tali je. Tinggal tali. takut tercekik nanti kalau tinggal tali je ni. Sebab tu tak berapa mantap kalau helmet tersebut telah pun dicederakan dengan sangat-sangat hebat. Nova SQF
ada digigi-gigi circle, tetapi Digital Athletics tempat lebih baik untuk mereka memastikan bahawa Nova SQF tidak dapat untuk masuk ke dalam. Memang sukar sebenarnya untuk Nova SQF pergi ke depan sebab tiga orang player daripada pasukan Digital Athletics tengah fokuskan mata mereka kepada pasukan Nova SQF. Jimmy dekat situ akan membawa satu kenderaan, tembakan dilepaskan, satu player hampir-hampir dijatuhkan dekat situ. Nyawa dah betul-betul lasi dekat situ. Order, nyawa dia rendah. Order perlu berhati-hati dekat situ. Tapi adakah mereka dalam circle? Belum lagi. Depan, diorang kena ke depan sikit, tapi dekat situ ada pula satu pasukan yang berbeza, Mi. Ya, benar tu. Tapi DA mereka dah ada dua orang pemain yang jatuh. Satu telah pun dibunuh terus, Zeus IC. Dia dapatkan order, para boy juga telah pun jatuh. Itu bermakna dua orang pemain saja yang terselamat untuk pasukan Nova SQF. Mereka sebenarnya nak masuk ke bagian belatan, tapi pasukan Zeus Esport mereka berjaya untuk meresak dan mempertahankan kedudukan mereka dengan sebaik-baik mungkin. Molotov begitu banyak sekali, tapi lepar ke bagian bawah. Ah, para boy akan tetap jatuh, tak boleh apa-apa sekarang ini. Nova SQF hanya tinggal si Jimmy saja yang terselamat, dan sekarang ini Zeus dia akan mula untuk bergerak kawasan depan, dan itulah dia rata. Rata dengan pasukan Zeus yang ada dua player je. Ya, malang sekali untuk pasukan Nova SQF sebab mereka termasuk ke dalam satu lubang neraka dekat situ. Begitu banyak sekali Molotov yang dibaling membuatkan tak ada tempat untuk diorang caw daripada situ. Memang tak ada. Revival cuba tadi dilakukan, tapi itulah dia. Kita tahu sekarang ini Molotov punya spread memang sangat-sangat besar kalau dibandingkan dengan sebelum ini. BTR akan mendapatkan 6-9. BTR masih lagi ada. Top 8 untuk BTR. Kita lihat dekat situ perspektif yang ada dekat dalam minimap kita. BTR ada satu tempat yang agak baik, tidak akan dikacau oleh sesiapa. Tapi kita lihat sekalian berikutnya akan tarik ke mana. RRQ salah seorang player mereka terperangkap di bahagian luar. Tak boleh buat apa. Dia akan mati di tengah play zone. Arrow masih lagi hidup, Amy, dalam top 8 ini. Ya, betul-betul. Tapi Hacha Gaming juga adalah permainan kita. TSZ hanya tinggal kau semua saja yang berbaki. Hacha Gaming dah ada 3 kill sekarang ini. Kalau kita dapat lihatkan bersama-sama, mereka masih lagi mempunyai semangat. Tadi mereka dapatkan 2 poin saja setelah 2 pemain yang dimainkan. Tapi kali ini mereka mungkin dapatkan poin lebih untuk pusingan kita yang ketiga. Pasukan UC Sport masih lagi dengan 2 orang pemain. Tadi mereka dah ratakan 4. Ya, 2 lawan 4. Walaupun mereka memang ada keempat-empat player, tapi mereka kata apa? 2 player cukup kot nak ratakan ni tadi, Nova. Ya, rezeki juga mereka dekat situ. Memang saya boleh katakan itu adalah tempat, boleh dikatakan lubang neraka untuk pasukan 4AM. Maafkan saya, untuk pasukan Nova SQF. Memang tak boleh buat apa dekat situ. Tapi kita lihat sekarang ini Archer semalam, bukan semalam, waktu league play pun mereka perform dekat map Mirama. Aerof akan tertua selepas bermain healing di bahagian luar. Maka sekarang ini placement point akan naik kepada 2 point untuk pasukan yang tersingkir di tempat yang ke-7. BTR masih lagi ada 20 orang pemain terakhir. Archer ada full squad. BTR dekat sini boleh menjarakkan diri dengan pasukan 4AM dan mungkin boleh menjejak 500 mata kalau mereka dapatkan chicken dinner. Ya, betul tu. Tapi itulah dia, Fabian telah dijatuhkan terlebih dahulu oleh si Ernie. Dan juga rakan mereka, Bia, masih lagi hidup rupa-rupanya. Walaupun tadi kita dapat lihatkan ada seorang pemain si Jinan masih lagi tersekat di kawasan luar. Rupa-rupanya 2 telah pun diantar masuk ke bagian belatan dengan selamat. 5 kill ada di tangan pasukan RRQ, pasukan Iwan. Mereka masih lagi keempat-empat pemain. Archer Gaming akan dilihat saja daripada bagian yang begitu jauh sekali. Tapi Ronin dapatkan race. Zaxi telah dijatuhkan terlebih dahulu oleh si Jax. Itu bermakna satu demi satu pemain dari pasukan berbeza-beza telah pun jatuh. Tapi Jinan dia dapatkan seat 9 ni. Dia dapatkan juga knockdown. Dan itulah dia rata terhadap pasukan RRQ setelah dia dan juga Sung bergabung tenaga tadi. Ya, tapi kita lihat play yang terakhir untuk pasukan BTR adalah Ryzen. A1 akan cuba untuk memberikan tekanan kepada pasukan BTR. Mereka tak tahu itu adalah BTR, tapi mereka akan terus saya pergi. Maya dapat Dante dekat sini. No chill. Terus saya pergi. Tapi itulah dia Ryzen. Mungkin dia akan pergi ke satu arah yang berbeza. Tidak. Dia sekali lagi akan cuba untuk mengangkat si Zuxi. Bom dibaling, tapi saya rasa bom tersebut akan sedikit tersasar. Dante diberikan tekanan daripada bagian yang berbeza. Dijatuhkan. Membuatkan sekarang ini BTR mungkin boleh tersenyum. Sedikit bahagia. Mungkin mereka boleh kekal dengan lebih lama. A1 akan ditekan satu demi satu player. Mereka dijatuhkan dekat situ. Yunsu, Archer Gaming mungkin boleh dapatkan chicken dinner yang mereka cari-cari di Miami Rama, Remy. Ya, betul. Toby Getron ada dua pemain, tapi Zaxi dia akan penuh untuk menggunakan mesin kita lebih dahulu. Tapi DSJ telah dikeluarkan di tempat yang ke-6. Ryzen masuk dan dia dikeluarkan terlebih dahulu. Dia tak nak masuk lagi, dia tak nak naik lagi dalam kenderaan tersebut. Sebab Yunsu dia dapat lihat segala-galanya. Dia dapat lihat pasukan A1 juga, dia dapat lihat pasukan Big Getron. Tapi KDA juga rata Big Getron sekarang ini. Mungkin ada peluang untuk dapatkan benda-benda chicken dinner. Tapi malang sekali Zaxi telah jatuh, dan itulah dia rata pula di tempat yang ke-4. Sayang sekali untuk pasukan BTR, mereka boleh survive dengan lebih lama sebab semua pasukan tengah fokus untuk lawan satu sama lain. Sekarang ini kita lihat aja akan ditekan oleh pasukan Zeus Esports. 11 kill untuk Zeus. Kalau Zeus dapatkan chicken dinner, mereka memang confirm boleh kejar pasukan Team Secret. Dan tak ada masalah sebenarnya. Yusuf cuba untuk dicari, tim akan dilepaskan. Nyawa dia rendah, Inonix akan menjadi harapan yang terakhir untuk pasukan Archer Gaming. Di mana tempat dia dekat sini memang sangat-sangat awkward. Low ground, Zeus cuba untuk ditekan, tapi itulah ada rata Archer Gaming di tempat yang ketiga. 7 orang pemain terakhir. Zeus ada 4, A1 ada 3. 4-3 sekarang ini antara dua pasukan.
Ya, 4 lawan 3, 13 kill. Telah pun ada untuk pasukan Juicy Esports sekarang ini. A1, mereka akan mula untuk bergerak kawasan depan. Dua orang pemain telah pun naik ke tempat yang agak baik sekali. Tetapi 6ix9ine akan dicari daripada bahagian kiri. Tembakan dia baik daripada CIC. Sekarang ini cuba untuk dapatkan tembakan rambang. Dilepaskan tembakan dalam kepulan-kepulan bom asap tersebut. Tetapi dia tidak akan berjaya lagi untuk dapatkan sebarang knockdown. Tetapi 6ix9ine dan juga Sinister akan masuk daripada bahagian bawah. Mereka telah pun bersedia. Satu bom tangan telah ditarik oleh sisi Sinister. Cuba untuk dapatkan si Yol. Tetapi Yol, dia masih lagi mampu untuk bertahan dengan sebaik-baik mungkin. Tembakan rambang dilepaskan ke bagian bawah. Cubaan untuk mendapatkan knockdown tersebut. Tapi masih lagi tak berjaya. Satu lontaran api-api telah dilempar ke bagian bawah. Tapi Sinister dan juga 6ix9ine masih lagi dengan lebih kurang 20% nyawa mereka. Still berdiri. Still mahukan winner-winner chicken dinner. Kerana kalau kita rekodkan sekarang ini, mereka dapatkan bulatan kita yang ketujuh. Ya, yes, tetapi still tempat yang sangat-sangat tidak baik untuk pasukan A1. Itulah dia, satu knockdown telah pun diperoleh. 6ix9ine akan kena dengan Sunas. Nasib baiklah palingannya yang dibayang oleh 6ix9ine akan kena terhadap IC. 3 lawan 2 sekarang ini. Arka Basket Zeus akan bermain agresif. Membalik satu net. 6ix9ine disahkan kill tersebut. Sinister juga akan dilihat. Maka sekarang ini mereka akan confirm pergi ke bagian depan. Dan itulah dia, winner-winner chicken dinner untuk pasukan Zeus Esports dari Mongolia. Yep, benar tu. 16 kill saya rasa secara totalnya. Ya, betul. 16 kill secara totalnya untuk pasukan Zeus Esports kali ini. Dengan begitu menakjubkan game ini ditunjukkan tetap.